Dukun saham beraksi lagi. Dukun merah katanya. Dukun merah. Kali ini bukan market merah yang kita asuransi aja, tapi kalau market lagi naik, cari tahu sama asuransi kapan berhenti naik. Hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana gua berhasil menggunakan Eye of Future, yes, time trading untuk mendetek tanggal berapa harga waktu itu di atas jebol ke bawah, lalu di bottom gua call lagi bottom, naik lagi ke atas, dan ini dipublish di C2Day TV. Ya. Dan juga di Aclub Super App. Yuk langsung kita lihat dulu nih video waktu gua memprediksi IHSG itu lagi naik terus. Ya. Lalu gua kasih tahu tanggal segini akan turun. Ya. Itu banyak banget yang selamat. Betul, betul. Ayo kita lihat dulu videonya. Yuk. And then I got another outlook for JCI. So this is the whole outlook. We see there's a bearish divergence on the daily chart. Mm-hmm. And then I got the time analysis for JCI. The sun will have a trine with Uranus on the 19th to 20th September, and then we found the vibrational date here, and the price is rising higher towards this date. It means when the Fed do something about the interest rate, probably the JCI gonna go down for a while. Gile dukun saham, sepuh ampun. Time trading itu kan nyata, berapa banyak orang yang berpikir bahwa ini masih naik terus, dan gue di TV bahkan gue bilang nih turun tanggal 19, dan apa yang terjadi? Benar-benar kan tanggal 19 itu turun. Ini yang muncul tadi di C2Day. Gue kasih lihat tanggal 19 sampai 20 September, Sun Trine Uranus. Orang mau bilang, oh ya itu kan the Fed rate, that's bullshit man. Ya. The Fed rate, pasti bilang itu. Karena gini, waktu ini, itu ini gue nyebutin sebelum tanggal the Fed rate, dan gue udah kasih tau nih exact di tanggal segitu. Dan jadi banyak kalo, yang bilang tuh bakalan terus naik lagi pak. Kalau orang nyinyir, udah nyinyir itulah hasilnya gitu loh. Gak pernah akan mengapresiasi. Jadi coba lo pikirin, dari mana lo bisa berspekulasi kalau the Fed nurunin suku bunga, indeks itu bakal apa turun? Gak ada. Mana ada yang begitu? Ini jelas-jelas gue bilang 19 sampai 20 dan itu di C2Day. Iya. Dan kalau misalkan gak ada time trading kayak gini, lo orang tuh udah nyangkut habis-habisan. Karena koreksi itu gede loh. 5% lebih koreksinya ya kan. Nah terus kemudian ini di A-Club di tanggal 9 itu gue kasih tahu bahwa tanggal 11 itu bottom. Ya setelah awalnya kan di atas tuh turun ke bawah. Nah sekarang kan turunnya tuh dalam loh. Nah sekarang lo lihat dulu nih. Ini turunnya tuh 5% lebih dari atas. Ini tanggal 19 ini drop jauh banget. Dan ini orang kocar kacir. Habis itu gue sampein di sini, ingat market merah, ingat Astronaci. Nah ini kan kita call tanggal 11 bakal bottom, gambarnya kayak gini nih. Ya recentnya ada gap di situ dan tanggal 11. Ini kalau nggak salah ada videonya di YouTube. Ada. Kita langsung lihat. Kita lihat dulu videonya. Tanggal 8 hari ini tepat pada saat gue syuting, market kita itu mengalami reversal di tengah hari. Which is itu bagus karena bottomingnya itu pas banget di area EMA 90 daily chart. Gue udah ngitung, ada time bottom tanggal 11 Oktober di mana kelihatannya ini akan menjadi bottom yang cukup signifikan atau at least turning point yang cukup signifikan ya di tanggal 11. Nah, confluence-nya di tanggal 9 itu ada yang namanya moon declination dan tanggal 11 ada first quarter moon. Kalau menurut gue, memang tanggal 8 ini ada pembalikan arah. Ada kemungkinan sebelum dia naik, dia sideways terlebih dahulu sampai nanti di tanggal 11 baru dia kemungkinan bisa kencang pergerakan harganya. Nah, gile bos. Tanggal 11 gue bilang bottom. Karena ini buat masyarakat kan. Ingat, mereka kalau merah pasti larinya ke Astronaci. Tapi gini pak, gue pengen tahu sebenarnya. Tadi dulu, hasilnya gini bro. Tuh. Wow. Jadi ini ada bottom tanggal 9, tapi dia turun lagi. Turun lagi. Nungguin tanggal 11, tutup naik. Dan itu banyak orang yang udah mulai beli akhirnya ditarik turun dulu. Tarik turun dulu. Kalau nggak tahu time trading ya itu hasilnya. Tapi gini, gue bingung kenapa time trading bisa seakurat itu? Padahal 9 sama 11 ini kan deketan ya. Tapi begitu 9 naiknya sebentar turun lagi, begitu kena tanggal lu di 11 langsung diterjun. Sorry, naik ke atas. Kena tanggal gue ya. Iya, kenapa bisa gitu, Pak? Karena di situ ada multiple confluence namanya. Ya. Jadi beberapa konfirmasi dari kejadian, misalnya ada planetary system di tanggal 11, terus kemudian ada law of vibration tanggal 11. Itu kelihatan di situ. Oke. Jadi bukan tanggal 9 ya, justru tanggal 11-nya. Tapi gini, dan yang keren ya, gue bilang tuh waktu tanggal 9 itu bakal sideways. Ya.
Nih chartnya kayak gini nih yang gue bagiin. Kalian lihat ya, itu kan gue gambar bakal sideways kan. Ya lu kotakin gitu ya, kan. Iya, kotakin tuh. Bakal sideways. Dan itu terjadi, ini kan sideways dulu nih. Emang kalau dukun saham tuh sepuh saham susah. Ampun sepuh. Nah ini ampun. Ini yang penemuan gue sebenarnya. Gimana gue bisa bisa lihat bahwa ini bakal sideways dulu yes. gitu. Itu sebenarnya gabungan daripada price action ya pada saat itu. Iya dan gini Pak. Padahal gini Pak. Waktu itu candlenya menjanjikan banget nih, candle yang hijau. Yes nih. Betul, gede banget itu swing low-nya. Orang kira bakal terjadi kenaikan. Langsung naik kan. Betul. Tapi ternyata dia ngikut tanggal 11. Yes. Jadi gila. Ini yang sebenarnya gue pingin teman-teman itu nonton lah, belajar lah gitu. Iya. Daripada dan, lu nontonin influencer yang ngejual janji, jual mimpi tapi nggak pernah melakukan sesuatu. This is not easy doh. Ini satu hal yang ngeri banget loh. Sebenernya. Dan di Indonesia nggak ada lagi selain lu sih gue pikir. Gak ada. Gak ada kan? Sekarang gini Pak, mungkin kenapa orang gak begitu nonton atau kenapa dia gak begitu paham, karena dia gak ngerti Pak sebenarnya apa sih yang lagi lo omongin. Sebenarnya coba gini, satu persatu, time trading itu dulu fungsinya apa sih? Jadi misalnya harga lagi turun ya, orang panik kan, dia turun ya. Sampai kapan? Okay. Panik dong. Yes, gue bisa kasih tahu tanggal sekian berhenti turun, habis itu naik. Dan berarti orang-orang harusnya beli saham tuh. Harusnya. Di kondisi atau kayak gitu. Atau misalnya dia nyangkut. Ya. Dia bisa average di bawah kalau dia udah telat stop loss. Atau at least jangan stop loss di tanggal itu deh. Karena biasanya habis di cut loss, naik kan. Naik, iya. Itu karena dia gak tahu time. Lah, berarti kalau gitu enak dong. Kalau misalkan nih, masalah-masalah orang saham itu kan adalah begitu dia beli, harga sahamnya turun dulu sebentar. Ya. Atau enggak, begitu dia lepas nih, harga sahamnya tiba-tiba lanjut naik. Iya. Berarti harus ya orang-orang saham itu kalau lu mau jual di waktu yang tepat, lu pakai time trading. Pakai time trading. Cari kira-kira resistance di mana supaya nanti kalau habis dijual turunnya lumayan signifikan. Jadi enggak sakit hati. Walaupun nanti naik lagi sih, maksudnya kan? At least turun 4-5% gitu kan puas ya, gitu. Iya. Nah, demikian juga jangan sampai yang paling nyesek habis di cut loss naik. Nah, PR tuh. Kenapa bisa habis di cut loss naik? Karena coba. Lu cut loss pada tanggal atau time support. Iya. Harga itu ada support, ada resistance. Ternyata time itu juga ada harga, ada resistance. Nah fungsinya gampang, intinya kita tahu kalau lagi turun-turun sampai tanggal berapa, kalau lagi naik terus tuh, ya. Kan nggak mungkin naik terus, pasti betul, ada turunnya. Betul. Jadi gua kasih tanggalnya dia bisa keluar dong sebelumnya. Nah, gitu. Jadi teman-teman tuh selain time trading, obat anti nyangkut, tapi lu bisa jual saham lu waktu lu profit. Di waktu yang tepat juga. Iya, dan ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang punya otak. Iya, karena yang komen nih pasti akan banyak. Yes. Yang enggak punya otak nih, iya. Isinya enggak tahu apa. Ada yang bilang, "Wah, lu prediksi pakai chart yang udah kejadian, Mas semua juga bisa." Iya, itu paling lebih goblok lagi. Jadi gimana ya kalau gue bilang tuh, menjadi seorang trader atau investor tuh mesti punya otak. Yes. Ya, bukan hanya sekedar mendewa-dewakan influencer lalu ngikut-ngikut ngomong enggak jelas-jelas. Gue yang pasti-pasti aja. Iya. Ini kurang pasti apa coba? Betul. Publisnya di TV. Iya. Ada di YouTube ya Astronaci. Bahkan bodohnya, ngapain sih di TV pakai Inggris ya? Itu jelas-jelas TV internasional bro. Iya gitu bener, kan? Bener. Eh bos, kalau Pak Gema nih gak peduli sama lu, kemarin IHSG lagi turun, dibiarin lu semua. Kita repot lu di Hongkong waktu itu. Kita bela-belain syuting di tengah Hongkong, ngedit malam itu juga, upload hari itu juga bos. Lu kagak bayar, nyinyir lagi ya. Iya kan, jadi. Tapi thank you sih, di konten itu nih komennya bagus-bagus semua. Iya. Karena orang merasa diselamatkan sama lu. Karena gini bos, kalau gue perhatiin konten yang terakhir yang 11 Oktober, itu kan komen bagus-bagus. Konten yang pas lu bilang, wah IHSG akan berhenti naik. Itu banyak yang nyinyir lu, karena lu tebar fear kan, soalnya gitu kan. Tapi kenyataan turun 5% kan. Gimana? Iya makanya, jadi cobalah guys. Belajar menerima fakta, jangan gitu, itu kan fakta. Kejadian turun 5%, harusnya lu berterima kasih sama time trading. Nah sekarang bagaimana? Kita menghimbau supaya trader-trader ini makin banyak yang terus kembangkan lah channel ini tuh biar rame. Kan? Terus kemudian mari berbicara secara intelektual dan kita mikir bareng. Jadi walaupun kita gak ketemu secara real, tapi kan kita selalu menyapa dengan ngobrol kayak begini ya sama kalian semua kan. Tentunya kalian nanti akan tahu, oh ini kalau market merah hati-hati nih, jangan main cut loss-cut loss aja. Market merah yang kata Astronaci, market lagi naik, ISG lagi naik kenceng, mau tahu kapan berhenti naiknya juga kata Astronaci. Pertanyaannya apakah gue bisa 100% benar? Enggak juga. Enggak juga, betul. Jangan nanti kalau udah meleset dimaki-maki gue, lu bayar kagak. Karena, ya kan? Karena gini loh, gue tuh salut sama kerendahan hati lu. Hari ini kan tanggal 16 Oktober, kita syuting 16 Oktober nih, jam 6 sore. Di hari ini juga kita akan upload video lo yang di situ deh dong. Yeah. Tadi kan lo habis di interview tentang kapan ISG berhenti naik. Sekarang kan lagi naik tuh. Dan berarti kan orang-orang tuh harusnya willing untuk nonton lo dengan kerendahan hati juga, terbuka pikirannya. Harusnya.
Makanya kan gue bilang market itu jangan banyak yang waras deh. Yes. Semakin banyak yang bodoh makin baik. Ya. Karena kita bisa ambil uangnya si bodoh. Iya, iya. Kalau makin banyak yang pintar nanti lu gak kaya-kaya. Gak. Karena kalau market itu banyak yang pintar susah cari duitnya kan. Benar, benar. Nah benar, sekarang kalau kita lihat ya fungsi untuk saham itu juga sama. Ini di iClub Super App salah satunya. Ini saham Alam Sutra. Ini kita bisa TP 7%. Dan itu lu beli dari tanggal 9. Loh? Oh gue mulai ngerti. Lu bilang 11 IHSG bakalan bottom, tapi H-2, H-1 lu prepare buat beli sahamnya ya. Ya karena bos. Sahamnya enggak selamanya semua saham itu exactly tanggal 11, bisa satu hari sebelumnya. Iya, iya, ini nah, contohnya ini, kayak Asri. Jadi ini kerja analis gua. Iya. Analis udah gua kasih tahu ya tanggal segini ya, bottom market. Lu siap-siap cari sahamnya. Iya. Hebat mereka cari saham. Dapat ya, dan saham-sahamnya ini nggak di share di YouTube, di share-nya di iClub. Nggak di share dan ini rekap iClub selama bulan September dan Oktober. Jadi benar-benar di saat timing-timing itu dimanfaatkan untuk sebagai waktu take profit. Ada yang kena cut juga. Ada yang kena cut. Tapi kayak Adaro, ini Breeze, ini cuannya gila-gila, double digit cuannya. Ya, dan kalau lu lihat saham yang cuan itu kan lu cut loss-nya itu kan di 20 September kan, ya. -8.50% itu normal. Betul. Daripada ketemu saham yang nanti turunnya sekali turun dalam banget. Betul. Dan lu nyangkut di atas. Dan ini performance-nya menurut gue cukup fair dan cukup bagus. Jadi itulah fungsi time trading ya. Buat teman-teman yang pingin ngerasain gimana analisisnya, udah langsung aja ke iClub. Ke iClub, betul. Capek-capek jual membership, gak capek, ini passion. Emang gue jual membership nih iClub. Ini khusus buat orang-orang yang menghargai time trading dan mau double digit profit, go. Hari ini juga download iClub Super App, itu gratis. Kalau lo mau nikmatin sinyalnya, langsung aktifkan ke premium membernya. Dan lo cuma perlu bayar Rp50.000 per hari, lo akan dapat time trading analysis. Sahamnya apa, tanggal berapa keluar, tanggal berapa masuk. Ingat, Rp50.000 per hari, berarti dalam waktu 1 bulan lo cuma perlu bayar 1,5 juta. Ya. Kalau lo mau murah ya lo beli yang setahun lah. Ya. Dan sebagai bonus karena kita masih ada report yang kita bagikan di Hongkong kemarin, ini gue yakin reportnya pasti masih akan sesuai dan masih akan valid sampai video ini tayangkan. Jadi kalian bisa download report tentang saham, update IHSG terbaru dan juga update saham-saham yang menarik untuk tahun 2024 dengan cara mengisi form yang ada di bawah ini. Jadi iClub itu fungsinya satu, itu untuk orang yang serius bisnis di financial market, bukan untuk kaum mendang-mending. Kaum mendang-mending cari tempat lain aja. Kedua, hanya di iClub satu-satunya yang punya slogan less loss, less pain. Tujuan kita adalah mengurangi kerugian lu. Gua gak akan bantu lu cari profit, gua bantu lu ngurangin kerugian. Kenapa? Karena kerugian lu berkurang, sakit lu akan berkurang. Stres lu berkurang dan lu akan lebih happy. Yang ketiga, iClub ini adalah tempatnya orang intelek dan akan membangun network untuk orang-orang yang memang high level. Jadi di iClub lu akan punya temen di dalam satu komunitas, bukan kaum mendang-mending, bukan kaum yang kaum-kaum yang gak jelas orangnya siapa. Tapi lu akan ketemu, mungkin bisa nanti jadi teman, bikin bisnis bareng dan seterusnya. Ini adalah high network community kalau menurut gue. Dan terakhir aja itu Instagram gue yang follow udah sekelas CEO grup-grup gede bos. Ngeri pokoknya. Jadi Astronaci memang bukan tempat main taman kanak-kanak yang gak karu-karuan. Ini adalah tempat orang-orang yang memang mau serius bisnis di financial market. Dan we play hard, play big and make big money with Astronaci. Okay, guys. Salam time trading, sampai ketemu lagi di Cara Kaya dari Trading. Dan silakan kalian download iClub Super App. Yang bisa gue sampaikan hari ini adalah setiap market naik turun itu bisa di timing. Kalau marketnya drop jauh dalam, jangan buru-buru untuk di cut loss. Lihat dulu YouTube Astronaci, tanya dulu di iClub dan gue akan kasih tahu saham apa yang bisa naik dan saham apa yang harus dihindari. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam time trading.